pagi. Selamat datang di video tutorial pembuatan manisan buah. Video tutorial kali ini akan menjelaskan proses pembuatan, proses pengemasan, dan penentuan kadaluarsa produk manisan buah. Manisan buah yang akan dipelajari pada video ini meliputi manisan basah dari buah salak dan manisan kering dari buah mangga. Buah merupakan bahan pangan sumber vitamin. Buah biasanya dikonsumsi dalam keadaan segar. Akan tetapi buah mudah busuk. Oleh karena itu, untuk memperpanjang umur simpan buah, maka buah perlu diolah menjadi aneka jenis produk olahan. Contoh produk olahan buah yang berupa minuman, misalnya sirup buah, minuman sari buah, atau minuman fermentasi. Selain itu, buah juga dapat diolah menjadi aneka jenis makanan, seperti keripik, sale, dodol, selai, dan manisan. Salah satu produk olahan buah yang cukup populer adalah manisan. Manisan buah adalah produk olahan buah dengan teknik penggulaan. Penambahan gula ini selain untuk menambah rasa manis, juga berfungsi sebagai teknik pengawetan. Apabila gula ditambahkan dalam konsentrasi tinggi, maka kandungan air pada buah akan terikat oleh gula. Sehingga air menjadi tidak tersedia lagi untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Oleh karena itu, AW atau aktivitas air akan menurun. Padahal mikroorganisme membutuhkan AW minimum untuk dapat tumbuh dan berkembang biak. Ada dua macam bentuk olahan manisan buah, yaitu manisan basah dan manisan kering. Manisan basah adalah manisan buah yang masih mengandung air gula, sedangkan manisan kering sudah tidak mengandung air gula lagi. Manisan kering dibuat dengan cara manisan basah yang dikeringkan, kemudian diberi taburan gula pasir. Buah yang biasa digunakan untuk membuat manisan basah adalah jenis buah yang cukup keras, seperti pala, kedondong, kolang-kaling, dan lain sebagainya. Sedangkan buah yang biasa digunakan untuk manisan kering adalah buah yang teksturnya lunak, seperti pepaya, sirsat, dan lain-lain. Pengemasan manisan basah dapat menggunakan bahan plastik atau kaca. Sedangkan pengemasan manisan kering dapat menggunakan bahan plastik atau aluminium foil. Bentuk kemasan dapat dipilih berupa kantong, pouch, cup, jar, atau toples. Untuk meningkatkan daya jual produk, maka kemasan perlu dilengkapi dengan label kemasan. Label kemasan dapat dicetak dengan menggunakan kertas stiker. Alat yang digunakan dalam pembuatan manisan basah dari buah salak adalah peniris, kom, talenan, gektong, pisau, baki, sendok sayur, gelas ukur, termometer, spatula, panci stainless steel 2 buah, timbangan, cup sealer, kompor. Peralatan pembuatan manisan kering dari buah mangga tidak jauh berbeda dengan alat yang digunakan pada pembuatan manisan basah buah salak. Manisan kering membutuhkan kabinet dryer untuk proses pengeringan dan loyang sebagai alat untuk meletakkan buah mangga. Pengemasan pada manisan kering menggunakan impuls sealer. Manisan basah dari buah salak membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. 600 gram buah salak yang matang, segar, kualitas baik. 123 gram asam sitrat, 300 gram gula pasir, 1800 ml air, 0,3 gram natrium benzoat. Mari kita mulai proses pembuatan manisan basah dari buah salak. Sebelum proses pembuatan dilaksanakan, terlebih dahulu lakukan persiapan kemasan yang akan digunakan. Rebus air dalam panci hingga mendidih. Matikan api. Biarkan hingga suhu mencapai 60 derajat Celcius agar kemasan tidak rusak karena suhu tinggi. Hidupkan kompor dengan api kecil. Masukkan kap plastik yang akan digunakan hingga terendam.
Panaskan selama 10 menit. Matikan api. Angkat dan tiriskan cup plastik. Biarkan kering. Buat larutan asam sitrat. Masukkan 1200 ml air. Tambahkan 120 gram asam sitrat. Aduk rata. Lalu sisihkan. Selanjutnya, buat larutan gula. Masukkan 600 ml air dalam panci. Tambahkan 300 gram gula pasir, 3 gram asam sitrat, 0,3 gram natrium benzoat. Aduk hingga rata. Hidupkan kompor, rebus hingga mendidih. Matikan api, dinginkan. Selanjutnya, kupas buah salak. Hilangkan kulit arinya, belah buah salak menjadi 2 bagian untuk mengeluarkan bijinya. Selanjutnya, blensing buah salak. Panaskan air sampai suhu 40 derajat Celcius. Celupkan salak selama 20 detik. Angkat dan tiriskan. Rendam kembali salak ke dalam larutan asam sitrat selama 15 menit. Angkat dan tiriskan. Masalah yang timbul pada pembuatan manisan salak adalah terjadinya reaksi pencoklatan enzimatis yang menyebabkan buah salak menjadi berwarna coklat. Warna coklat ini timbul karena enzim polifenol oksidase pada buah salak bereaksi dengan oksigen di udara. Untuk mencegah pencoklatan, maka dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. 1. Blensing. Proses blensing bertujuan untuk menginaktivasi enzim polifenol oksidase. 2. Perendaman dalam larutan asam. Asam seperti asam sitrat berfungsi sebagai pengikat oksigen untuk mencegah pencoklatan. Dan 3. Proses sulfuring. Proses ini dilakukan dengan cara kontak dengan senyawa gas SO2 atau perendaman dalam senyawa garam disulfit seperti natrium sulfit, natrium bisulfit, atau natrium metabisulfit. Siapkan kemasan manisan buah berupa cup plastik. Timbang cup kosong. Masukkan salak ke dalam cup plastik. Lalu, masukkan larutan gula hingga salak terendam seluruhnya. Tutup kemasan cup plastik dengan mesin cup sealer. Biarkan selama 8-12 jam pada suhu ruang. Timbang berat manisan basah dari buah salak yang telah dikemas. Tempelkan label kemasan yang berisi informasi penting mengenai komposisi, tanggal kadaluarsa, berat bersih produk, dan merek dagang. Hitung rendemen manisan salak dengan rumus berikut ini. Inilah produk manisan basah dari buah salak yang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, mari kita membuat manisan kering buah mangga. Manisan kering dari buah mangga membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. 1200 gram daging buah mangga matang, 10 gram kapur sirih, 2000 ml air, 960 gram gula pasir dan 250 gram gula pasir untuk taburan, 16 gram garam, perasan 2 buah lemon. Mari kita mulai proses pembuatan manisan kering dari buah mangga. Terlebih dahulu, buat larutan air kapur sirih. Campurkan air dengan kapur sirih. Aduk rata, sisihkan. Kupas mangga. Lalu, cuci bersih. Potong buah mangga yang telah dikupas dengan ketebalan 3 mm. Rendam mangga dalam larutan air kapur sirih selama 1 jam untuk meningkatkan tekstur mangga agar tidak mudah hancur. Kemudian, cuci bersih dan tiriskan. Masukkan mangga ke dalam panci. Tambahkan air perasan lemon, gula pasir, dan garam. Panaskan dengan api sedang hingga gula larut.
didihkan selama 5 menit. Matikan kompor, tiriskan mangga, susun mangga dalam loyang. Selanjutnya, keringkan mangga menggunakan kabinet dryer pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius selama 8 jam atau sampai kering. Keluarkan mangga dari kabinet dryer. Pengeringan mangga juga dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menjemur di bawah sinar matahari sampai manisan mangga kering. Setelah mangga kering, gulingkan mangga dalam gula pasir. Timbang berat produk. Lalu, hitung rendemen manisan mangga dengan rumus berikut ini. Kemas manisan mangga menggunakan kemasan pouch kombinasi plastik dan aluminium foil. Rapatkan kemasan, seal dengan impulse sealer. Tempelkan label kemasan yang berisi informasi penting mengenai komposisi, tanggal kadaluarsa, berat bersih produk, dan merek dagang. Untuk memperpanjang umur simpan, sealing kemasan bisa dilakukan dengan semi-automatic sealer. Inilah produk manisan mangga yang siap untuk dipasarkan. Sekarang, mari kita lakukan uji organoleptik pada produk manisan basah dan manisan kering untuk menilai warna, aroma, tekstur, dan rasa. Sifat organoleptik manisan basah harus sesuai dengan standar mutu produk, yaitu warna sesuai warna dasar buah, aroma sesuai dengan aroma buah yang digunakan, tekstur renyah, dan rasa manis asam. Sedangkan manisan kering mempunyai warna dasar buah, aroma khas buah yang digunakan, tekstur kenyal, dan rasa manis. Hasil pengamatan uji organoleptik pada manisan basah dari buah salak memiliki warna krem putih khas buah salak, aroma salak, teksturnya, dan rasa manis asam. Manisan kering dari buah mangga memiliki warna oranye, aroma mangga, tekstur kenyal, dan rasa manis. Tuliskan hasil pengamatan uji organoleptik pada tabel penyimpanan minggu ke-0. Pengecekan waktu kadaluarsa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setiap minggu, buka satu buah kemasan manisan. Lakukan uji organoleptik. Tulis hasil uji organoleptik pada tabel minggu ke-1. Apabila tidak terjadi perubahan sifat organoleptik pada minggu ke-1, seperti pada tabel ini, maka uji organoleptik dapat dilakukan lagi pada minggu ke-2, dan seterusnya sampai masa kadaluarsa diketahui. Lakukan uji organoleptik hingga ada perubahan sensoris pada produk. Jika perubahan ini secara sensoris sudah tidak dapat diterima, maka produk dianggap kadaluarsa. Waktu kadaluarsa kemudian dituliskan pada label kemasan. Umur simpan produk manisan kering dipengaruhi oleh pengemasan. Jika pengemasan tidak rapat, maka produk akan berkontak dengan uap air di udara sehingga gula meleleh dan mengakibatkan manisan menjadi basah. Produk manisan basah dan manisan kering tidak hanya harus sesuai dengan standar mutu produk, tetapi juga harus mampu disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oke, demikian video tutorial pembuatan manisan basah dan manisan kering. Sekarang giliran Anda untuk mencoba mengerjakan produk ini. Semoga berhasil dan terima kasih.